Halo, jumpa lagi dengan channel yang selalu update perkembangan otomotif di tanah air. Di sini saya mau menampilkan dua produk dari Honda yang lagi naik daun, yang lagi banyak digemari oleh penggemar matic khususnya CC besar, yaitu ADV 160 dan PCX 160. Ini guys, tampilan bodinya kelihatan dari depan. Dan ini tampilan bodinya dari belakang. Motor ini sama-sama menggunakan CC 160 dan juga sudah menggunakan pendingin radiator atau cairan. Ini PCX 160 guys. Adapun yang ini ADV 160 sama-sama menggunakan skok backer double atau ganda. Ini belakang, bedanya yang ADV ada tabungnya. Kalau yang ini PCX 160 tidak ada tabungnya. Sama-sama skok backer ganda. Juga menggunakan mesin yang sama, ISW Plus guys. Ini PCX. Adapun ADV juga menggunakan ISP Plus. Motor ini sama-sama dibekali dengan smart key atau keyless. Ini memudahkan pengendara mengontrol kendaraan apabila diparkir. Ataupun juga untuk keamanan. Karena sistem smart key ini sistem yang anti maling guys. Jadi sangat susah untuk dibobol kuncinya. Sama juga ADV juga seperti itu. Kedua motor ini sudah dibekali dengan charger HP. Ini guys, tombol charger HP-nya. Ini yang PCX. Ini yang ADV 160. Sudah menggunakan speedometer full digital, panel yang mudah dipelajari dan sangat enak guys. Sama juga PCX juga menggunakan speedometer full digital. Untuk pengisian BBM tidak perlu turun, cukup dari sini guys. Sama juga ini ADV. Untuk spek PCX 160, panjang motor ini 1936, lebar 742, tinggi 1108 mm, berat kosong untuk tipe CBS 131, yang ABS 132. Kapasitas tangki bahan bakar 8,1 liter. Mesin 4 langkah 4 valve ISP Plus. Transmisi otomatis. Ukuran ban depan 110/70 ring 14, ban belakang 130 ring 70. Ring 130/70 ring 13, guys. Ini yang speknya PCX 160. Adapun spek dari ADV 160, panjang 1950, lebar 763. Tinggi motor ini 1196 mm guys. Berat kosong 133 kg. Kapasitas tangki bahan bakar 8,1 liter sama dengan PCX. Untuk tipe 4 langkah 4 katup ISP Plus, transmisi otomatis. Ukuran ban depan 110/80 ring 14, ban belakang 130/70 ring 13 guys. Motor ini sama menggunakan double cakram, yaitu juga double piston. Jadi ADV cakram depan belakang, sama juga PCX cakram depan belakang double piston. Ini cakramnya PCX.
Adapun ini cakramnya ADV 160. Itulah guys, review dari Sabu Jagat. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Salam sahabat otomotif dimanapun Anda berada.